Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu Jaka Tingkir bertarung melawan pimpinan gembong perampok di Bukit Manore yang memiliki kesaktian luar biasa hingga mampu melukai Jaka Tingkir. Bagi kalian yang belum nonton pada episode itu, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Aku tidak habis mengerti. Kenapa hutan yang dikatakan orang sebagai surga kini tidak dikunjungi orang? Apa yang mereka takutkan? Loh, kita kesini tidak membahas soal itu kan? Di sana sepertinya lebih enak kan? Kita kesana yuk. Di awal episode 8 ini, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka sedang melancong ke sebuah desa yang terkenal dengan tempat wisatanya yang indah. Namun liburan mereka berubah menjadi petaka saat suami Wulan yang bernama Mahesa diringkus dan diseret oleh sekelompok orang tak dikenal. Apa yang mau kau lakukan pada wanita itu? Maaf, saya kira dia orang yang saya cari. Tolong saya, Tuan. Apa yang terjadi? Apa kau kenal dengan pemuda tadi? Tidak, saya sedang mencari suami saya. Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang kebetulan lewat daerah tersebut, mereka tak sengaja bertemu Wulan dan bersedia menolongnya. Kemudian mereka bertiga berjalan ke kelurahan untuk melaporkan kehilangan Mahesa. Namun karena tak tahu tempatnya, mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah warung untuk bertanya kepada orang di sana. Silakan. Ya. Eh, makan yang enak ya. Nona, cepat pergi dari sini sebelum kau celaka. Pergilah cepat. Enak kan nyuruh pergi segala. Aduh. Lepaskan. Jangan menakuti orang seperti itu. Iya. Maafkan dia, Nona. Silakan. Maaf. Apa ada yang membutuhkan pekerjaan? Saya kekurangan pelayan. Kebetulan. Aku sedang butuh uang tambahan. Oh ya Pak, maksud kedatangan saya ini mau menanyakan letak kelurahan di desa ini. Apa Bapak tahu? Kisana, jalan saja menyusuri jalan ini ke depan, ke arah barat. Oh. Kalau ada rumah pendopo, disitulah kelurahannya. Kalau begitu terima kasih Kisana, sama-sama. Ayo. Bet, mau kemana Bet? Hei, kalau kamu kerja di sini. Huh? Jangan kau makan semua makanan di sini ya. Ya enggak. Memangnya genderuwo apa ngabisin makanan? Sementara Dadung tetap di warung, Jaka Tingkir dan Wulan pergi menuju kelurahan. Dan sepanjang perjalanan, Jaka Tingkir merasa ada yang aneh dengan tanah di desa tersebut. Kemudian, singkat cerita di kelurahan, Jaka Tingkir bertemu dengan Ki Jakabaya yang menggantikan Ki Lurah yang tidak bisa menemui. Ki Lurah tidak dapat menemui. Aku jaga bayar di sini. Apa yang bisa kubantu? Kebetulan. Saya rasa kami lebih tepat bicara dengan Ki Jagabaya. Saya membawa Wulan menghadap. Dia bilang suaminya hilang di tengah hutan. Mungkin Ki Jagabaya bisa membantu kami untuk mencarinya. Waduh. Masalah orang hilang. Rasanya baru kali ini saya menerima aduan. Saya masih punya banyak pekerjaan. Maaf, Ki. Apa tidak lebih baik kalau Ki Jagabaya sekarang memeriksa hutan itu? Saya bilang, saya masih punya banyak pekerjaan. Ki Jagabaya, ada kejadian lagi di desa sana. Lihatlah, saya masih punya banyak pekerjaan. Permisi. Mangan, nih, kasih pisang.
Tidak berhasil mendapatkan keterangan di kelurahan, Jaka Tingkir dan Wulan kembali ke warung tempat Dadung bekerja dan meminta Dadung untuk mengorek keterangan tentang keanehan desa ini pada para pengunjung warung yang datang. Tapi kau tahu kan bagaimana mendapatkan keterangan? Tenang aja, semua urusan beres. Kikuk, kikuk. Kau masih punya banyak waktu untuk pergi dari sini. Cepatlah, sebelum kau terlambat. Maaf, apa kalian butuh tempat menginap? Tentu saja, nanti saya tunjukkan. Tapi penginapan laki-laki dan perempuan terpisah. Tidak apa-apa. Terima kasih, saya permisi dulu. Satu orang pembangkang kita jadi korban lagi. Kelihatannya binatang itu sangat lapar. Biarkan saja. Yang penting dia memberi kita makan. Dan ada tiga orang baru yang perlu kita korbankan. Ya. Ketiga orang yang dimaksud itu adalah Jaka Tingkir, Dadung dan juga Wulan. Kemudian pada malam harinya, Satari benar-benar menepati janjinya untuk mengantar Wulan ke tempat penginapan. Sedangkan Jaka Tingkir, ia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk memeriksa keanehan yang waktu itu dia rasakan karena baginya itu ada kaitannya dengan keanehan desa tersebut. Kita patut bersyukur mendapatkan lebih banyak lagi makanan yang penuh karunia ini. Dan kita akan terus-menerus mencarikan tuan kita santapan yang enak. Karena kita juga mendapatkan imbalan yang setimpal. Mari, kita segera makan makanan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Ayo, silakan. Hei! Seharusnya kau tidak melihatnya. Kau benar-benar akan mendapat bencana. Wulan yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan rahasia, kini dia harus diringkus oleh Satari yang ternyata juga bagian dari keanehan ini. Sedangkan Dadung yang berusaha mencari informasi, dia mencoba memanfaatkan para lelaki yang sedang mabuk-mabukan. Tahu gak kamu, di desa ini nih, ini ada surganya, dan di dalam surga ini ada binatang buas sekali. Binatang buas? Saya pikir binatang buasnya datang. Kau yang bernama Dadung Awuk? Ya, aku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Gak. Ada apa? Ikut aku. Lo, pakai ngikut segala. Memangnya sampai ini siapa? Pakai ngajak-ngajak ngikut. Aku Jagabaya. Aku hanya ingin kau ikut ke hutan untuk mengenali temanmu. Waduh, Karepet, Wulan. Saya cuma ingin kepastianmu. Apakah mayat di hutan itu temanmu? Mayat? Masa sih Karepet mati? Jangan banyak bicara. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ayo. Aduh, sebentar. Aku bawa gembolan dulu. Dadung yang khawatir pada Jaka Tingkir dan Wulan, tentu saja dia langsung bergegas memenuhi ajakan Ki Jagabaya. Yang tentu saja, ajakan itu adalah jebakan agar Dadung bisa dikorbankan pada binatang buas yang sempat disinggung oleh pemabuk di warung tadi. Kemudian scene berganti. Terlihat Jaka Tingkir yang juga masih di dalam hutan. Dia terus menyisir hutan seorang diri, mencari jawaban dari semua keanehan yang belum jelas ini. Tunggu. Sebaiknya kau kembali ke desa. Ini daerah terlarang. Terlarang buat siapa? Orang sepertimu. Maaf Kisana, tapi saya rasa saya berhak berada di mana saja, termasuk di sini. Bertingkah kau!
Jaka Tingkir yang sakti mandraguna, tentu tangan kanan Ki Jagabaya itu bukan tandingannya. Lalu keesokan harinya, terlihat Wulan yang masih diperlakukan kasar oleh Satari, yang ternyata Satari menginginkan Wulan untuk menjadi istrinya. Temanmu yang menjadi pelayan sudah mati. Apa? Apa yang terjadi? Hei, apa yang kau lakukan dengannya? Mereka mengorbankannya untuk binatang itu. Binatang itu butuh daging manusia untuk tetap hidup. Mereka memberinya makan melalui pendatang, pedagang keliling, perampok, dan siapa saja yang datang kemari. Dulu desa ini dikutuk oleh orang suci karena desa ini dijadikan tempat pelacuran yang berkedok tempat melancong. Dan kutukan itu menciptakan binatang buas di hutan sana. Saat tahu binatang itu mengeluarkan lendir yang dapat membuat orang awet muda bila memakannya, sampai mereka meninggal. Makanan yang berwarna hijau itu? Iya, betul. Terungkap sudah misteri desa ini. Nyai Surti yang dari awal telah memperingati Jaka Tingkir, Dadung dan juga Wulan, ternyata dia adalah istri Satari yang tak mau memakan lendir hijau yang membuat awet muda bagi yang memakannya. Lalu Satari datang. Dia memaksa Wulan memakan lendir hijau tersebut agar dia bisa memperistri Wulan dengan tenang. Ayo makan, ayo makan. Kenapa kau lakukan ini? Aku ingin kau jadi istriku. Bajingan kau, Satari. Kau ingin menggantikan aku dengan dia? Jadi, kalian suami istri? Panggil Jagabayamu atau siapa saja orang yang berwenang di daerah ini. Cui! Sebentar lagi kau mampus. Katakan, kenapa orang hilang di desa ini? Aku tidak akan mengatakannya. Kau pikir kami senang di desa ini? Kami akan segera pergi dari desa ini. Terlambat. Teman wanitamu itu pasti juga sedang asik dengan Satari. Bajingan. Di mana mereka? Di mana? Kalau kau hebat, cari saja sendiri. Bangsat. Jaka Tingkir yang tahu kalau Wulan dalam bahaya, lantas dia bergegas menuju rumah Satari. Sedangkan saat ini, Wulan tetap dipaksa untuk memakan lendir hijau tersebut. Bahkan dia diancam akan dikorbankan pada monster buas jika tak mau makan dan menjadi istri Satari. Lalu Wulan pun berpura-pura mau, dan saat Satari lengah, dia memukul dan langsung bergegas lari menyelamatkan diri. Hei, mau kemana? Hah? Mau kemana kau manis? Hah? Lebih baik kita bersenang-senang dulu. Ayo, ayo, masuk. Jangan. Lepaskan dia, Jagabaya. Kenapa dengan wajahmu? Hah? Kau sudah merusak rahasia kota ini, Satari. Kau akan dikorbankan. Aku tidak peduli, lepaskan dia. Kalau itu memang maumu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ini berhubungan dengan makanan mereka yang berasal dari binatang hutan itu. Dadung Awuk, Kakang. Mengetahui bahwa Dadung dalam bahaya, Jaka Tingkir dan Wulan langsung bergegas menuju hutan mencari sarang binatang buas yang selama ini meresahkan itu. Kemudian tiba-tiba, Jaka Tingkir diserang oleh sekelompok orang bertopeng yang diduga mereka adalah para penjaga binatang sesembahan orang sesat di desa tersebut. Yeah!
Di saat yang bersamaan dengan pertarungan Jaka Tingkir tadi, binatang buas itu muncul dan menangkap Wulan serta membawanya ke dalam tanah. Jaka Tingkir yang kebingungan, dia terus mencari Wulan yang tiba-tiba lenyap. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Jagabaya datang dan bersiap menyerang Jaka Tingkir untuk mereka korbankan pada binatang buas tersebut. Orang-orang sesat di desa tersebut tak sanggup menghadapi Jaka Tingkir. Mereka memutuskan lari, meninggalkan pertarungan. Namun tiba-tiba binatang buas itu muncul dan memangsa mereka semua karena tak mampu mengalahkan Jaka Tingkir. Sementara di sisi lain, kini giliran Jagabaya yang mencoba bertarung melawan Jaka Tingkir untuk dikorbankan pada binatang sesembahannya itu. Akhirnya Jaka Tingkir berhasil menumpas makhluk buas pemangsa manusia itu. Dan setelahnya, Jaka Tingkir bergegas mencari Dadung dan Wulan yang ternyata mereka kini tergantung di atas jaring laba-laba raksasa yang merupakan hewan buas lainnya selain kelabang raksasa yang baru saja Jaka Tingkir binasakan. Ini bukan cundrik sembarang cundrik. Ini cundrik pusaka Wulan. Dapetinnya aja harus puasa 7 hari 7 malam. Gembolanku mana, Bet? Itu dia. Aduh buntelanku. Aduh, Bet. Kalau ini hilang, aku bisa jatuh miskin, Bet. Akhirnya semua binatang raksasa berhasil dibinasakan. Dan di tempat itu juga, Wulan menemukan kalung yang digunakan suaminya saat terakhir kali mereka bersama. Dan itu juga menjadi petanda bahwa Mahesa telah habis disantap laba-laba tersebut. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Entah apa yang akan saya katakan pada orang tua Kakang Mahesa. Katakan saja yang sebenarnya. Saya ingin Kakang ikut denganku. Wulan, kalau aku ikut denganmu, apa nanti kata orang tua Mahesa? Dikiranya aku yang membunuh Mahesa untuk mendapatkanmu. Apa tidak salah tuh?
Bukannya kamu yang harus ikut sama kita ya, Bet ya? Kikuk, kikuk. Tidak. Saya terlalu takut untuk mengembara. Terima kasih untuk segalanya. Tanpa kalian, mungkin saya juga tinggal nama. Ini adalah akhir perjalanan mereka bersama Wulan. Dan sebagai kenang-kenangan, Wulan memberikan kalung Mahesa kepada Jaka Tingkir. Dan setelah itu, Wulan pergi berangkat pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba, ternyata masih ada seorang musuh yang tersisa dari kejadian berdarah tersebut. Kalian telah merusak tatanan desa kami. Kalian harus mati. Aku saja mau mati sekalian ya. Emang enak. Bet, ternyata dia itu sudah tua bangkai, Bet ya. Sinting, benar-benar sinting. Ya sudah, sebelum kau berubah jadi orang sinting beneran, lebih baik kita pergi dari sini secepatnya. Sinting? Aku mah gak sinting, Bet. Tuh, lebih dingin, Bet. Bet. Tunggu, Bet. Dah. Bet, tunggu, Bet. Dan bersambung, nantikan kelanjutan cerita Jaka Tingkir, Maskarebet, hanya di channel kesayangan kalian Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Akhir kata, salam Herman Studio.